Halo Sobat Sport. Kembali lagi bersama Indosport di Seputar Olahraga. Update hari ini, Piala Dunia 2022, Qatar. Berikut hasil pertandingan semifinal, Piala Dunia 2022, beserta daftar top skor, top assist, serta jadwal selanjutnya. Hari Kamis, dini hari, 15 Desember 2022. Berikut ini hasil pertandingan semifinal, Piala Dunia 2022, hari Kamis, 15 Desember 2022, tadi malam. Timnas Prancis versus Timnas Maroko, Timnas Prancis berhasil menang 2-0, gol dicetak oleh Theo Hernandez, di menit 5, saat ini bermain untuk klub AC Milan, kemudian gol dicetak oleh Radel Kolomwani, di menit 79. Saat ini bermain untuk klub Eintracht Frankfurt. Penguasaan bola, 39%, berbanding 61%. Dengan kemenangan ini, Timnas Prancis lolos ke final, dan akan menghadapi Timnas Argentina. Inilah daftar top skor sementara, Piala Dunia 2022. Di peringkat pertama, Lionel Messi, dari Timnas Argentina, dengan mencetak 5 gol, saat ini bermain untuk klub Paris Saint-Germain, diikuti Kylian Mbappe dari Timnas Prancis, dengan mencetak 5 gol, saat ini bermain untuk klub Paris Saint-Germain, serta ada Julian Alvarez, dari Timnas Argentina, dengan mencetak 4 gol, saat ini bermain untuk klub Manchester City, ada Olivier Giroud, dari Timnas Prancis, dengan mencetak 4 gol, saat ini bermain untuk klub AC Milan. Berikut ini daftar top assist Piala Dunia 2022. Di peringkat pertama, Harry Kane, dari Timnas Inggris, dengan mencatatkan 3 assist, ada Antoine Griezmann, dari Timnas Prancis, dengan mencatatkan 3 assist, serta ada Bruno Fernandes dari Timnas Portugal, dengan 3 assist. Berikut jadwal perebutan tempat ketiga, Piala Dunia 2022, hari Sabtu 17 Desember 2022. Timnas Kroasia versus Timnas Maroko pada jam 22 WIB, digelar di Stadion Khalifa International Stadium, pertandingan disiarkan langsung SCTV, Indosiar, serta live streaming aplikasi video. Berikut ini jadwal pertandingan final Piala Dunia 2022 pada hari Minggu, 18 Desember 2022. Timnas Argentina versus Timnas Prancis, kick-off jam 22 WIB, digelar di Stadion Lusail Iconic Stadium. Pertandingan disiarkan langsung SCTV, Indosiar, serta live streaming aplikasi video. Terima kasih telah menonton, nantikan update selanjutnya seputar Piala Dunia, Qatar.